Alhamdulillah, akhirnya sampai ke kamar. Nih, seperti ini teman-teman. Kamar hotelnya yang ku bilang itu bahwa ini hotel bintang 2. 3 hari itu 39 dolar. Jadi tinggal dikalikan aja. Jadi ini satu paket 3 hari itu ya sekitar kalau di kurs rupiah itu sekitar 565 ribu rupiah 3 hari loh. Seperti ini tempatnya. Oh. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya sampai di hotel nih, Hotel Hafiz. Ya, Hotel Hafiz. Saya mau 3 hari di sini teman-teman, 4 hari dari hari Senin sampai hari Kamis tinggal di Hotel Hafiz ini. Enggak terlalu mahal, 550.000 rupiah 3 hari 3 malam. Dapat sarapan. Nih. Masuk. Enak. Jalan lewat tangga. Sekarang memang baru apa? Tingkat 1. 208. Ini dia 208. Inilah kamar saya, teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya sampai ke kamar. Nih, seperti ini teman-teman. Kamar hotelnya yang ku bilang itu bahwa ini hotel bintang 2. 3 hari itu 39 dolar. Jadi tinggal dikalikan aja. Jadi satu paket 3 hari itu ya sekitar kalau di kurs rupiah itu sekitar 565 ribu rupiah 3 hari loh. Seperti ini tempatnya. Oh. Ini aku pesennya untuk 1 orang, tapi ini dikasih 2. Terus aku nanya, katanya loh kok 2 anu tempat tidurnya? Katanya kita ini sebenarnya nggak punya yang 1 orang gitu, nggak ada. Minimal tuh 2 kata dia. Oh, dibilang gitu. Jadi ini 3 hari total itu kalau di kurs rupiah kan itu sekitar 565.000. Nah, ada AC-nya seperti ini. Sarapan sama dapat sarapan gitu doang. Seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau ke Shirod, saya kira udah cukup ya. Yang penting itu kan bersih, kemudian aman gitu. Buat saya udah sangat cukup banget. Ya, seperti ini. Terus fasilitasnya ada TV, ada kulkas. Oke, kita lihat kamar mandinya. Yang biasanya kan orang kan lihat jorok enggak kayak gitu. Murah, jorok gitu kan. Kita lihat nih, ini kamar mandinya. Saya kira udah cukup cukup bersih sih. Showernya iya. Dikasih handuk.
untuk sabun sambonya. Ini kira-kira ya cukup lah teman-teman. Ini 3 hari loh, Rp565.000 itu 3 hari. Dapat sarapan 3 kali. Itu pintunya. Oke, kira-kira cukup lah teman-teman gambarannya. Ini menurut saya sih nggak usah, yang penting tuh bersih aman udah, buat saya sih gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman, ini ada handuknya juga ya seperti biasanya. Oke, begitu aja gambarannya. Jika teman-teman ingin menginap di sini, namanya Hotel Hafiz Shiraz, tempatnya strategis banget pokoknya, deket RG Karim Khoni, dekat benteng Karim Khon, kemudian dekat Pasar Wakil, ya pokoknya dekat semua dan ini termasuk menurut saya strategis banget tempatnya dan murah, sangat murah. Soal makan dan sebagainya, selain sarapan ya kita makan sendiri ya, tidak usah macam-macam. Di depan juga ada restoran sederhana. Di hotel juga punya restoran yang harganya juga nggak terlalu mahal menurut saya dalam kondisi ekonomi Iran seperti ini. Jadi begitu teman-teman, menurut saya kebersihannya ya bersih juga, lantainya juga bersih, nggak jorok, kamar mandi juga bersih, nggak jorok, dindingnya juga. Cuma kalau di rent tuh temboknya itu tembus saja, kalau kita ngomong gini kadang-kadang tembus sampai luar. Yes, gitu aja mengenai Hotel Hafiz Shiraz yang menurut saya sangat murah banget, 3 hari 3 malam istilahnya cuma 500. Oke teman-teman, aku sudah di kota Shiraz dan sudah sampai ke hotelnya juga, dan ini saya mau menuju ke RG Karim Khon atau Benteng Karim Khon. Kebetulan dari hotelnya itu dekat ya, bisa jalan kaki. Jadi ini jalan kaki aja ke RG Karim Khon-nya. Ini udah mendekati Benteng Karim Khon. Nah itu teman-teman, kelihatan RG Karim Khon atau Benteng Karim Khon. Tuh kelihatan. Oh ini apa ini? Ada kolam-kolam kecil. Nah ini teman-teman, inilah RG Karim Khon. Oh kita udah nyampe, inilah benteng bersejarah. Ini bentengnya luas banget terlihat. Oh kita cari pintunya ya. Oh. Oke kita jalan ke sini untuk nyari pintu masuknya. RG Karim Khon dekat juga, depannya ada kantor pos. Nah itu kantor pos. Oh iya. Oke. Wow. Inilah Benteng Karim Khon atau RG Karim Khon. Adalah salah satu peninggalan zaman dinasti Zandie ya. Ini benteng ini peninggalan dinasti Zandie yang posisinya berada di pusat kota Shiraz. Oh, ini benteng dibangun di masa dinasti Zandie. Oh, luas banget, gede, tinggi.
ya, ternyata di sebelah sini juga belum ketemu pintunya, teman-teman. Ini masih di sampai-sampainya, nggak tahu ya sebelah mana nih pintunya. Tapi ini sudah taman-taman gitu, mungkin puterin aja. Indah banget tempatnya. Ini sejarah sedikitnya ya teman-teman. Arke Karimkhon atau Benteng Karimkhon ini adalah salah satu peninggalan zaman dinasti Zandie yang berada di pusat kota Siroj. Setelah mendeklarasikan sebagai ibu kota di pada dinasti Zandie, Benteng Karimkhon ini atau Karimkhon Zan itu menjadikan benteng ini sebagai tempat tinggal, teman-teman. Jadi di masa itu dijadiin sebagai tempat tinggal, akhirnya terkenal sebagai Benteng Karimkhoni karena di zaman dinasti Zandie ini si Karimkhon ini menjadikannya sebagai tempat tinggal dan dikenal sebagai Arke Karimkhoni. Itulah ceritanya, gitulah.